Kalau ada qiyamul lail diadakan di mana-mana, pergi hadir. Anda sendiri yang untung. Jangan pula komplain apa-apa berbenda masjid sana bikin, sana bikin, sana bikin. Kenapa tak tidur tu? Faham tu? Ini momen sekarang ini 10 terakhir, bukan momen tidur sekarang. Yang banyak jadi penyakit ini kan handphone, chat itu, update status kan. Akhirina ma'atahum rabbuhum. Mereka berada dalam syurga ini mengambil, menerima apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka dahulu, yakni penghuni syurga muttaqin tadi, dahulu di dunia kanu qabla dhalika muhsinin, termasuk daripada golongan orang-orang muhsinin, orang-orang berbuat ihsan. Apa ihsan yang mereka lakukan? Di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau di waktu malam sedikit sekali tidurnya. Tapi bukan tengok bola sepak atau piala dunia. Qalilan minal laili ma yahja'un qiyamul lail. Bangun malam, munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, Tuhan kami turun mendekat kepada hamba-hambanya pada 1/3 malam terakhir. Jika malam ini boleh dibagi 3, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, bagi 3. Maka pada bahagian 1/3 terakhir itu Tuhan mendekatkan diri kepada manusia pada langit yang dekat dengan dunia, dengan bumi. Berbicara tentang turun atau naik ini tidaklah seperti mana kita bayangkan kalau itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak sama dengan manusia. Bayangan kita kalau naik berarti daripada bawah, kalau turun berarti daripada atas. Kalau begitu ada atas, ada bawah bagi manusia. Itu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas dan bawah makhluk. Kalau turun itu diartikan daripada atas, bermakna ada tempat di atas pada Allah dan turun ke bawah ke bumi. Kalau begitu tempat Allah di atas jadi kosong. Hai, macam mana Tuhan boleh kosong tempat di atas? Kalau di atas kosong, siapa yang jaga di atas nanti? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maksudnya pada mendekat turun ini adalah ingin memberitahukan betapa Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya kepada manusia untuk mengadu kepada Allah. Seperti mana kalau ada orang mendekat kepada orang lain untuk orang itu bercakap sehingga didekati, apa kamu nak cakap? Kiasannya itu begitu. Untuk mendengarkan keluhan daripada orang sehingga orang lain mendekati kepada dia untuk mengeluh. Demikian perumpamaan Allah untuk mendengar keluhan hambanya pada 1/3 malam terakhir. Hal min mustaghfir fa'aghfirlah. Ada di antara kamu yang ingin minta ampun untuk aku ampunkan. Hal min dhi hajatin fa'aqdi hajatah. Ada di antara kamu yang ada hajat untuk aku tunaikan hajatnya. Ada di antara kamu yang ingin berdoa untuk aku kabulkan doanya. Wa dhalika kulla laylah. Dan itu adalah setiap malam. Ba'dul arifin mengatakan alangkah malunya manusia ini kalau dijemput oleh Allah tidak datang. Itu kan jemputan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Adakah di antara kamu yang ingin ada hajat kepada aku? Nah, itu seruan daripada Allah 1/3 malam terakhir. Maknanya dia Allah Subhanahu wa taala menunggu orang-orang mengeluh, meminta, merayu, mohon ampun. Lah kalau Allah buka seperti itu, kemudian yang dipanggil tidur. Faham dong? Oleh hada ba'dul arifin mengatakan tidak ada yang membuat aku susah ini kecuali terbitnya fajar. Kalau terbit fajar ayo susah aku. Pasal apa? Seronok kalau malam dia apa namanya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang semua tidur, tak ada orang telefon apa nak sembang-sembang, nak chat pun tak ada.
Faham dong, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada ya ayuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, sebarkan salam, sambung tali silaturahim, beri makan kepada orang, bangun malam saat orang tidur, kamu akan masuk surga dengan selamat. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Walihada dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kepada nabinya, wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam wahai Rasulullah Muhammad, fatahajjad, jauhkan badan kamu daripada tempat pembaringan kamu. Kita sekarang pada malam terakhir dah, 10 akhir Ramadan, 2/3 daripada Ramadan dah lah berlalu dah. Jangan sampai baki 10 hari ini yang menjadi momen yang paling berharga bagi kaum muslimin diabaikan juga. Khalas, cukup tidur malam. Jangan banyak-banyak. Kalau ada qiyamul lail diadakan di mana-mana, pergi hadir. Anda sendiri yang untung. Jangan pula komplain apa-apa berbenda masjid sana bikin, sana bikin, sana bikin. Kenapa tak tidur tu? Faham tu? Ini momen sekarang, ini 10 terakhir, bukan momen tidur sekarang. Kena lawan mengantuk ini. Kita ada masa lain untuk kita tidur. Tapi untuk Ramadan 10 terakhir ini bukan momen untuk tidur. Kana Rasulullah SAW fi al-ashr al-awakhir ahya laylah wa iqadha ahlah wa shadda mi'zarah. Ketatkan kain pelekat, bangun malam, kejutkan keluarganya untuk qiyamul lail. Kita nak ambil bahagian itu. Kita nak ambil bahagian itu. 10 terakhir sudah, jangan sampai terabaikan. Jangan sampai cukup dengan apa namanya tarawih di awal. Kita kena bangun malam itu. Bangun malam bukan untuk sahur saja. Untuk kita munajat, khusus bangun itu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tu? Jangan bangun semata-mata untuk sahur. Betul lah nak ibadah untuk sahur itu untuk puasa juga. Tapi niatkan untuk bangun malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahur itu kan kita untuk keperluan kita untuk beribadah. Ya, untuk puasa. Tapi bangun untuk bermunajat dengan Allah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Faham tu? Nah, kurangkan handphone apa semua. Yang banyak jadi penyakit ini kan handphone. Chat itu, update status kan. Faham tu? Isi konten. Orang duduk ambil gambar, orang naik kereta ambil gambar. Isi konten tu. Tak, kita kena sibuk dengan yang lain sekarang ni. Faham tu? Gunakan sebaik mungkin 10 terakhir. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ya subhanallah. Sudahlah dia apa namanya bangun malam, ya kan? Sudahlah dia orang berbuat ihsan. Itu pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini ada macam-macam makna. Ada orang beristighfar karena dosa. Ada orang beristighfar karena meninggalkan perbuatan yang makruh. Ada orang beristighfar karena terlalu banyak melakukan yang harus. Ada orang beristighfar karena kurang melakukan yang sunnah. Jadi macam-macam istighfar. Istighfarnya para anbiya tidak sama dengan istighfarnya orang-orang biasa. Para anbiya tidak melakukan dosa. Istighfar mereka untuk apa? Para aulia tidak melakukan dosa, tapi mereka beristighfar. Untuk apa mereka beristighfar? Memohon ampun. Faham tu? Ada para anbiya beristighfar, itu adalah memohon darjat yang tinggi. Bukan minta ampun karena dosa, karena mereka tak berbuat dosa. Ada orang beristighfar karena banyak melakukan apa namanya perkara yang harus. Sementara sepatutnya waktu yang digunakan melakukan perkara yang harus, kalau digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ataupun taat, dia dapat pahala. Kalau melakukan yang harus, la pahala wala dosa. Maknanya waktu itu hilang begitu saja. Faham tu? Walihal dan dikatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita punya istighfar perlu kepada istighfar sekali lagi. Untuk memohon ampun terhadap istighfar kita.
Fahimtum? Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil hadith nyatakan tidaklah orang itu di waktu sahur beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali, melainkan Allah akan ampunkan dosanya sebanyak kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang ada di atas muka bumi ini. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dianjurkan dibaca sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit fajar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Betuah orang yang mendapati dalam sahifahnya istighfar yang banyak. Baginda bersabda, beristighfarlah kamu karena sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Hada berkenaan dengan keistimewaan dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.